Aksi penjamretan sebuah telepon genggam milik seorang pengendara mobil oleh dua pelaku bersepeda motor di Jalan Balikpapan, Gambir, Jakarta Pusat terekam kamera. Aksi pelaku ini terekam kamera dashboard yang terpasang di salah satu mobil warga. Dua pelaku berboncengan sepeda motor yang melintas di jalur busway seketika berhenti di badan jalan saat melihat adanya peluang. Memastikan adanya korban yang bisa dijadikan sasaran empuk, salah satu pelaku kemudian turun dan melakukan aksinya. Kedua pelaku selanjutnya melarikan diri dengan membawa telepon genggam hasil rampasan. Pak, pokoknya motor gede dah, berhenti di jalur busway. Nah, nggak lama saya ngelihat dia, udah saya ngeri, ya udah saya ke pinggir. Setelah ke pinggir, pas jalan itu orang yang dijamret itu tuh teriak jamret gitu. Jadi saya kagak tahu orangnya gitu, ketutup mulutnya. Enggak, kan di jalur busway sepi. Menurut warga, penjamretan berlangsung cukup cepat dan korban hanya bisa berteriak karena mobil terjebak macet. Kasus penjamretan ini kini dalam penanganan polisi. Dari Jakarta Pusat, Ranis Ton Sanjaya, iNews melaporkan.